Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Garut yang tertera di web dan di Facebook menerangkan jumlah positif 27 orang di sini. Semua sembuh, 3 meninggal, dan 1 masih positif dalam perawatan. Jadi positifnya tinggal 1. Ini yang 27. PDP 83 orang. Nah, kembali lagi ke sini, ini satu penambahan itu hari kemarin. Nah, PDP 83 orang. ODP 2.748, OTG 2.040, total 4.898 orang. Di sini bisa dilihat dari total per kecamatan, Banjarwangi kosong, positifnya PDP kosong, ODP 28, OTG 6. Ya, kita ambil yang positifnya aja. Jika ingin melihat positif data orang yang positif di kecamatan mana, ini Banjarresmi 2 orang. Keterangan ini sudah sembuh. Positif ini. PDP atau ODP OTG. Kembali lanjut Cibatu 1 orang yang positif. Ini juga keterangan udah sembuh. Cigedug 1 orang. Ini udah meninggal dunia. Cihurip 0, Cikajang 1 yang positif, Cikelet 0, Cilawu semuanya. Terus Garut Kota 2 orang, ini udah sembuh juga. Kadungora, Karangpawitan. Jadi di web COVID-19 Center Kabupaten Garut lengkap dengan data total per kecamatan. Ini data per hari, masuknya bulan, tanggal ini. Ini bisa Anda lihat di website Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut. Demikian sekilas informasi tentang COVID-19 di Kabupaten Garut. Sekian, terima kasih. Bye, Herman.